makan besar alias main course. Nah, saya mau makan di mana ya? Makanya sahabat Blesir, ikutin saya terus. Let's go. Di sini lebih asik deh. Terima kasih, Mbak. Oke. Mbak, menu andalannya apa? Kita punya ayam rebus sama visuki-nya, Kakak. Visuki apa ya? Visuki ini semacam sabu-sabu yang bakso-bakso seafood-nya itu yang direbus. Oke. Boleh-boleh. Boleh itu cobain. Satu ya, Kak. All you can eat yang satu. Nah, terus tadi apa? Chicken ya? Iya, ayam rebusnya, Kakak. Terus pengekornya satu dengan nasi yang minumnya satu. Nah, kalau minuman yang paling direkomen apa, Mbak? Kita ada strawberry mango sama carrot orange, Kakak. Ya, saya mau nyobain dua-duanya deh. Iya, ada strawberry mango-nya satu sama carrot orange-nya satu, ya, Kak. Ini, Mbak. Itu aja, Kak. Terima kasih. Iya. Jadi memang kalau di rumah makan pilih ini, konsepnya kita untuk sup pipinya dia all you can eat. Jadi ya sekian banyaknya biar kita memberikan kepuasan untuk customer. Intinya itu aja. Oke. Nah, kalau menu makanannya itu sendiri, apakah semuanya Chinese food? Atau memang kita dari memang Thailand? Secara basic Chinese food, tapi memang ada Asia-nya juga. Karena memang chef kita di sini 15 tahun kurang lebih di Asia dan di sini. Oke. Fiona, ini khususnya udah mendidih, makanya udah langsung bisa kita lihat. Dan sana. Wangi banget loh. Iya, tadi bisa bilang, wangi. Oke. Nah, karena posisinya banyak, kebetulan ada Mas Mola, jadi harus makan bareng sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, memang sangat panas ini. Selamat makan, Kak. Ya, terima kasih. Wah, ini enak banget. Jadi memang bisa menghilangkan rasa penat juga. Emang kuahnya panas. Memang kulitnya tadi kalau udah cobain ya. Dan racikan bumbunya memang mantap. Bust your ass to get the good life. You make a... Sekarang Mas Mola, kita cobain yang ini yuk, ayam rebusnya. When a big report card comes, your priorities are way out of line. You need to go to summer school. Get to the beach or at least in the pool. Time to go to summer school. Enak sekali nih sahabat bosnya. Remember what is and what ayamnya empuk. Dan itu ada aroma dari ayam rebusnya itu. Nah, ini biasanya bisa dimakan dengan apa? Dengan nasi Hainan dan nasi biasa juga bisa ya. Nasi putih boleh enggak apa-apa bikin selera. Langsung ambil nasi. Enak sekali. Nasi
si Hainan sama ayam rebusnya memang sangat cocok. Langsung mix, menyatu dengan lidah, itu enak sekali. Wow, Mas Maulana, thank you banget udah nemenin saya makan di sini. Plus makanan dari rumah makan Ki enak banget. Thank you banget. Iya, sama-sama. Kesini lagi atau mau kesini lagi? Oke. Nah, sahabat Plesir, main course-nya udah. Tinggal kita cari dessert-nya. Enaknya di mana ya? Ikutin saya terus. Let's go.